Hem Tech Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal aljabar yang cukup menarik ya. Di sini ada x ditambah 5 per akar x sama dengan 26. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai dari x ditambah 5 akar x ya. Nah, tapi sebelum kita hasbah ya, coba cek dulu sudah follow belum ya, sudah subscribe belum ya. Follow dulu atau subscribe ya akun ini ya, nanti kita akan teruskan lanjutkan ya. Nah, support dengan follow, like, share, and comment ya. Oke, yuk kita hasbah ya. Nah, coba. Oke ya, di sini menarik nih ya. Coba kita lihat dari persamaan yang pertama ya. Yang ini ya, ya persamaannya memang cuma satu ya. Oke deh, kita manfaatkan dari keterangan bahwa x ditambah 5 per akar x ya sama dengan 26 ya. Ya, kita kalikan kedua ruas dengan akar x ya. Nah, di sini kita kalikan kedua ruas dengan akar x ya. Misalkan ini kita kalikan dengan akar x, ini kita kalikan akar x ya. Sehingga kita peroleh x akar x ya ditambah 5 ya sama dengan 26 akar x ya, gitu ya. Oke. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 26 akar x ya. Jadi kita peroleh x akar x dikurang 26 akar x ya ditambah 5 sama dengan 0. Jadi idenya adalah kita akan mengarah ke bentuk ini sebenarnya ya. Nah, oke. Okay. Apakah bisa ya? Ya. Kita akan coba lakukan faktor ya, pemfaktoran ya. Oke. Okay. Ya, di sini ada yang mencurigakan yaitu x akar x min 26 akar x. Tapi kalau kita keluarkan akar x-nya langsung ya, itu nanti misalkan nih kalau kita keluarkan nih akar x-nya menggunakan sifat distributif, jadi x min 26 tambah 5 ya, ini sendirian ya. Nah, ini sendirian nggak bisa difaktorkan lagi nanti ya. Kita coba lakukan sedikit manipulasi, bukan manipulasi sih ya sebenarnya, ya manipulasi ya, karena kita coba ubah bentuknya menjadi begini, x akar x ya dikurang, kita coba ini ubah menjadi 25 akar x ya, gitu ya. Min akar x tambah 5 sama dengan 0. Jadi 26 min 26 akar x ini ya kita ubah menjadi apa? Min 25 akar x dikurang akar x gitu ya. Oke, sama saja ya nilainya ya. Nah, sehingga ya manipulasi seperti itu sering sekali apa dilakukan ya dalam salah satu strategi dalam pemfaktoran ya. Nah, ini kan akar x-nya kita bisa keluarkan nih. Ini ini kok kenapa ini gini ya. Oke, ini akar x buka kurung ya, x min 25 dikurang ini, yang ini nih bisa kita ubah menjadi apa, yang ini nih itu dikurang tutup kurung gitu ya, buka kurung maksudnya ya, akar x min 5 ya sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah menarik ya kalau ini kita faktorkan yang x min 25 ya. Ini akar x dikali, itu bisa kita faktorkan menjadi akar x min 5 dikali akar x plus 5 ya. Nah, dikurang akar x min 5 sama dengan 0 ya. Oke, ini terlalu. Ini. Nah, ini sama dengan 0. Oh, sudah. Ini bisa difaktorkan ya. Ini ada akar x min 5, ini ada akar x min 5 ya. Oke, ya. Oh ya, tadi jangan bingung ya. Ini kenapa x min 25 bisa kita faktorkan menjadi ini ya. Karena ya, itu kita pandang bahwa x min 25 itu kita pandang sebagai akar x kuadrat gitu ya kan. Min 5 kuadrat ya. Ingat bahwa a kuadrat min b kuadrat bisa kita ubah menjadi a min b. Kita faktorkan menjadi a min b akar x min 5 dikali a plus b ya. Akar x plus 5 gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan yang ini. Sebentar, ini saya hapus saja ya. Nah. Ya. Ini menjadi kita keluarkan akar x min 5-nya dengan menggunakan sifat distributif. Buka kurung. Ini jadi akar x dikali akar x plus 5 ya dikurang 1 sama dengan 0 ya. Oke, ini berarti akar x, ini berarti bentuk dua bilangan ya. Kalau dikali sama dengan 0, berarti
Kalau nggak akar X min 5-nya yang sama dengan 0. Ini min 5-nya. Akar X min 5-nya yang sama dengan 0. Atau, ya ini yang sama dengan 0 ya. Yaitu akar X dikali akar X plus 5 dikurang 1 yang sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini berarti akar X sama dengan 5 gitu ya. Oke, sehingga X-nya sama dengan 25 ya. Oke, kalau yang di sini gimana? Ini berarti kalau kita kalikan ya menggunakan sifat distributif ya, ini akar X kali akar X kan X ya. X ditambah 5 akar X ya. Nah, min 1 sama dengan 0 ya. Oke, ini berarti X ditambah 5 akar X sama dengan 1 ya. Nah, ini menarik ya. Ini kan tadi yang ditanya adalah X ditambah 5 akar X-nya berapa ya? Nah, udah. Ini berarti tinggal kita jumlahkan kedua ruas dengan udah ketemu itu ya. Sama dengan berapa? X ditambah akar 5 X-nya ya sama dengan 1 ya. Ini salah satunya ya. Oke, ini sama dengan 1. Nah, terus bagaimana dengan kalau X-nya 25? Ya udah, berarti kalau X-nya 25, X ditambah 5 akar X-nya ya sama dengan 25 ditambah 5 kali akar 25 ya. Nah, ini sama dengan 25 ditambah 5 kali 5 ya. Wow, 25 tambah 25 ya sama dengan 50. Jadi jawabannya ada 2 ya. Nilai dari X ditambah 5 akar X-nya bisa sama dengan 1 ya, ini ya, atau sama dengan 50 ya. Nah, jadi ini jawabannya ada 2 ya, yaitu 1 atau 50 ya. Nah, nilai dari ini nih. Ini jadi jawabannya X ditambah 5 akar X ya sama dengan 1 ya, atau X ditambah 5 akar X sama dengan 50. Menarik ya. Oke. Jangan lupa untuk like, share, and follow akun ini atau channel ini ya. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.